semenjak Samsudin mendirikan padepokan ini, pasien saya menurun. Dan saya kesini lagi untuk membuktikan ini. Apa benar dia bisa merapar penyakit orang kelapa muda ini. Saja maksudnya gimana? Katanya Samsudin bisa ngeper penyakit. Terus ngeper penyakit? Ya. Kan kemarin kan Abah sudah bilang. Abah sudah bilang. Ya. Itu kan, ya saya tahu itu dari mana, itu bawa degan juga kan ingin pembuktian sama Abah. Ya kan itu kan Abah jelas sudah mengatakan, Abah tidak mempunyai kesaksian apapun. Dan Abah tidak bisa apa-apa. Itu kan sudah jelas. Dan kenapa Ki Joko ini, dan terus menerus mengganggu dan datang ke pondok ini yang selalu ingin pembuktian. Saya nggak percaya. Ya, percaya nggak percaya itu ya monggo, itu terserah jenengan, itu haknya jenengan. Saya ingin aja membuktikan. Setelah pembuktian emang, nanti gimana Ki? Emang benar. Karena penyakit ke kelapa muda ini. Oke lah. Kalau seumpama ini nanti kan pembuktian. Ya. Dilakukan sama beliau. Ya. Nanti setelah itu apa lagi? Ya kalau dia emang bisa ya, artinya dia bisa, emang sakti. Abah kan tidak pernah mengatakan beliau itu sakti. Pernah dengar nggak? Kan kemarin waktu Ki Joko bawa parang terus ngamuk-ngamuk di sini kan Abah kan sudah disampaikan sama Ki Joko. Sudahlah, tidak usah ganggu di sini. Orang ke sini kan datangnya ke sini kan silaturahmi ingin berobat. Tapi saya itu malu saya dipermalukan di banyak orang. Ya malunya Ki Joko itu kan, ya bukan saya tuh membela apa yang disampaikan oleh Abah, memang benar. Ki Joko datang ke sini kan petentang petenteng, ya menunjukkan kesaktian di depan orang banyak. Jadi hal itu kan tidak pantas dilakukan di depan banyak orang. Itu kan sama hal saja seperti anak kecil. Makanya Abah bilang, ya hal-hal seperti itu yang dilakukan sama Ki Joko itu ya mainan anak kecil. Saya nggak terima. Dan saya kesini lagi untuk membuktikan ini. Apa benar dia bisa merefer penyakit orang kelapa muda ini? Iya, mohon maaf nih, saya sebagai santri di sini menerima kamu, melayani kamu, siapapun ke sini niatnya baik apapun tidak, nah, kita tetap menerima dengan baik. Kalau tentang ingin pembuktian, ingin apapun antara pribadi jenengan sama apa ya nanti sama apa saja. Iya. Tapi saya minta di sini ya jangan jenengan di sini ya melakukan hal-hal yang
tidak kita inginkan, seperti mungkin mengganggu kenyamanan tamu ataupun pasien, apalagi ngamuk-ngamuk. Bisa jangan sampai seperti itu. Ya, kan urusan saya sama Samsudin. Iya, monggo kalau itu urusan jenengan sama apa ini. Ya terserah jenengan, monggo. Tapi di sini kita ya tetap ya, mungkin tinggal diam apabila Ki Joko itu melakukan semena-mena di sini. Betul enggak teman-teman ya? Kan urusan saya sama Samsudin. Bukan sama pasien-pasiennya Samsudin ini. Ya percuma Ki, dilakukan pembuktian nanti dilakukan nanti dikirain nanti terik lagi. Ya kan dilakukan itu terik lagi. Jadi ya kita jelaskan seperti apapun terhadap orang yang tidak suka ya pasti ya percuma Ki. Itu yang saya pikirkan, yang saya lihat, yang saya nilai selama ini. Orang datang-datang terus-menerus mengganggu, menantang, ingin pembuktian sama Abah. Ya dia nggak ngombar-ngombar suara di luar-luar sana lah. Ngombar-ngombar suara maksudnya bagaimana Ki? Kayak yang dimasukkan ke TikTok, ke YouTube gitu. Bisa tunjukkan nggak Ki? Yang seperti apa? Bisa tunjukkan? Minjem HP-nya Ki? Nggak bawa HP kan? Kalau jangan bawa HP kan bisa tunjukkan yang seperti apa gitu loh. Bisa bisa tunjukkan ke saya sekarang? Yang sebagai dukun di mana saja yang merasa tersinggung kalau gitu. Ya dukunnya dukun apa dulu Ki? Ya toh, yang mungkin merasa tersinggung ya mohon maaf. Mungkin ya, mohon maaf. Ya mungkin yang merasa tersinggung itu ya dukun cabul, dukun ya dukun santet. Ya mungkin bisa jadi dia tersinggung. Tapi kalau mohon maaf, kalau dukun pijat, dukun berana, dukun suhu, ya mungkin nggak ada tersinggung. Kalau dukun berana ngapain tersinggung? Nah iya, berarti Ki Joko ini termasuk dalam golongan ya dukun-dukun yang saya sebutkan tadi berarti. Ya kalau udah dukun tahu santet. Ngapain tanya? Nah, berarti jelas Ki Joko Lanang ini kan mengakui. Berana ngapain kesini? Ya jelas, berarti Ki Joko Lanang kan sudah mengakui bahwasanya jenengan ini ya gerombolan dari dukun-dukun santet. Ya tentunya pasti hal itu ya, ya sangat tidak senang, tidak suka apa yang dilakukan oleh Abah Gusmanuddin terhadap tamu dan pasien dan pengobatannya. Ini sudah jelas sahabat ya, saudara aku dimanapun berada. Kedatangan Ki Joko Lanang hari ini dan kemarin-kemarin itu yang sebenarnya ya tidak suka, karena mungkin ya Abah melakukan pengobatan ini tersaingi ya, banyak yang merasa mungkin ya selama ini yang tidak tahu kenapa kok datang ke tempat yang tidak benar, yang ke tempat yang tidak salah, akhirnya kan para saudara-saudara kita yang dimanapun berada kan tahu sendiri sekarang. Nah ini pengen tahu aja, apa benar yang dilakukan Samsudin sama pasien-pasiennya itu apa benar, apa emang nyata ini? Ya, apa nggak dibohongi dia? Menurut saya apa yang dilakukan sama Abah itu ya nyata, beneran, nggak ada bohongan. Ya, bohongannya itu, bagaimana? Saya mau membuktikan dengan ini, lapa muda ini. Ya, nanti. Ya saya tahu, bener apa enggak gitu. Ya, kemarin juga kan, jenengan sudah datang ke sini beberapa kali. Ya, kita tetap senyum, santun, menerima dengan baik, meskipun dengan pertentang petendeng, tidak ada pun yang satu merasa ya tidak suka sama Ki Joko. Tetap kita meskipun gimana rasanya Ki Joko Lanang ini sama Abah, tetap kita terima dengan baik. Tapi ya mohon maaf untuk sekarang ini Abah tidak berada di pondok. Kapan datang? Ya kalau untuk datangnya Abah kan kita tidak memastikan jam berapa datang. Ya kita lihat keadaannya juga. Abah kan ya, mohon maaf, beliau juga kan bukan sekitar di pondok aja, ada kesibukan juga, ada kesibukan. Saya udah gak sabar ingin membuktikan ternyata Samsudin gak ada. Kalau memang jenengan sabar menunggu apa, ya insya Allah nanti bisa ketemu sama apa. Lama enggak ya? Iya. Kalau untuk jamnya jam berapa nanti apa kesini, ya kita tidak pastikan sih.
semua pasien semuanya. Iya pasien, ada juga yang tamu. Ya niatnya semuanya yang datang ini ingin silaturahmi, gitu. Ingin menambah seduluran lah, misalnya seperti itu. Ya, pasiennya akan dibohongnya macam begini. Ya terserah jenengan mau bilang bohongin, nipu terserah. Yang jelas apa yang kita lakukan ini memang sungguh-sungguh, bukan karena ada apa-apanya. Apalagi kita mendoakan saudara-saudara kita di sini itu, ya memang betul sungguh-sungguh. Niatnya lillahi ta'ala. Semoga yang mungkin kesini niatnya satu rahmi, yang sakit akan dihilangkan penyakitnya berkat ya satu rahmi kepada Tuhan Tuhan ini. Makanya dari itu saya meminta kepastian mana supaya dia bisa benar-benar bisa menafar penyakit ke kelapa muda. Kalau sekedar hanya pembuktian, ya tidak habis-habisnya, tidak sudah-sudahnya. Dan beliau mengatakan berulang kali beliau tidak sakti dan beliau tidak bisa apa. Kenapa jenengan terus menerus datang ke sini dan tidak ada bosan-bosannya ingin selalu pembuktian? Karena saya merasa tersaingi, ya, Mas. Merasa tersaingi dalam segi apanya, Pak? Namanya dukun. Saya kan punya juga pasien-pasien di rumah. Nah, kalau memang pengobatannya dengan itu bagus, baik, ya mungkin insya Allah semenjak saya mendirikan padepokan ini, pasien saya menurun. Ya, karena pengobatannya Ki Joko itu mungkin ya pengobatan yang tidak benar. Apalagi Ki Joko tadi kan mengakui bahwasanya Ki Joko ini kan ya termasuk dalam golongan gerombolan dukun santet. Siapa yang mau datang ke dukun-dukun santet? Kalau bahasanya tahu. Dulunya banyak dulunya. Sebelum ada padepokannya. Padepokannya Samsudin. Nah, semenjak Samsudin mendirikan padepokan ini berkurang. Maka dari itu saya merasa tersaingi. Saya enggak terima. Saya mau mencari kebuktian sesungguhnya gimana pengobatan Samsudin. Monggo nanti jenengan lihat sendiri nanti pengobatan kita seperti apa. Beliau kan sudah mengatakan siapapun yang datang ke sini mau melihat cara pengobatan kita seperti apa, ya monggo, tidak ada yang melarang. Daripada di luar sana penasaran, keluar-keluar ngucat sana jelek-jelekin gini, ya itu tidak benar. Lebih baik datang aja langsung. Maka dari itu saya ingin membuktikan sendiri sama Samsudin apa emang benar dia bisa menabrak penyakit pasien-pasien ini. Biasanya datangnya jam berapa? Insya Allah biasanya kalau pengobatan kita habis asar, nanti kita siapkan, kita kumpulkan tamu ke dalam ruangan pengobatan atau ruangan setia. Kalau dalam lagi tidak lama kita kumpulkan pasien itu, nanti apa datang? Lama banget. Ya, mohon maaf, Ki. Saya tak izin sebentar, tak bikin kopi jenengan. Ya, sudah. Tidak ada rokok ya? Rokok. Ya. Lama ya. Datang.
Pak Dia udah tahu kalau aku mau datang sini. Pak Dia. Kan setiap itu pengobatannya berbeda-beda. Cucu obatnya kan saya sih kayak cucu Terima kasih.